pantas jadi istri Tuan Datuk Malenggang. Karena Nyonya istri pertamanya dan juga istri sahnya. Ya. Ya. Kamu benar, Ubi, kamu benar. Aku harus kuat, aku harus kuat. Iya, Nyonya. Nyonya jangan takut. Nyonya berhak sama Tuan Datuk. Iya. Kamu benar. Aku tidak boleh tunduk sama Rosma. Tidak boleh. Bagaimana keadaan Citra Ungku? Tenanglah, Riza. Citra tidak apa-apa. Ya, cuma kelelahan saja. Syukurlah. Yang menyerang kalian siapa? Saya tidak tahu, Ungku. Saya tidak mengenalnya. Yang saya ingat, mukanya sangat sangar sekali, Ungku. Dan saya merasakan kekuatan hitam yang ada di dalam tubuhnya itu sangat kuat. Jangan-jangan Datuk Nan Hitam. Datuk Nan Hitam? Ya. Siapa itu, Ungku? Nan Hitam itu pimpinan Palasik Hitam. Lalu apa hubungannya dengan Citra? Kenapa Datuk Nan Hitam itu mengincar Citra, Ungku? Entahlah. Mungkin saja Nan Hitam menyimpan dendam pada Citra. Rizal belum saatnya tahu siapa sebenarnya Citra. Ya, itulah yang terbaik. Di mana aku? Citra. Kau di rumahku. Rizal yang membawa kemari dalam keadaan pingsan. Aku harus pulang. Tunggu dulu. Kau masih lemah. Sebaiknya istirahat dulu sebentar. Ya, Rizal. Tolong ambilkan minuman buat Citra. Iya, Ungku. Citra, boleh saya memberikan saran padamu? Iya, Datuk. Sebaiknya kau jangan memiliki perasaan yang lebih pada Riza. Ingat, kau itu Palasik keturunan yang ketujuh. Dan kalian tidak ditakdirkan untuk menyatu. Ya, jika kalian tetap memaksakan diri, kalian hanya akan menyakiti satu sama lainnya. Kau pasti tahu, Rizal punya dendam pada Palasik setelah kematian keponakannya, Rini. Iya, Datuk. Terima kasih atas sarannya. Kalau begitu saya permisi dulu. Permisi. Citra! Kamu, Elo. Masih punya nyali kamu ke rumahku.